Saya tahu banyak antara peserta-peserta di sini dan rakyat amat gelisah tentang apa yang akan berlaku sekiranya Pakatan Rakyat menang. Bagaimana keadaan keamanan negara boleh dijaminkan? Ataupun soalannya, adakah keamanan negara akan terjamin sekiranya berlaku keadaan semikian? Saya ingin ingatkan daripada pengalaman saya yang telah berkhidmat selama 36 tahun bahawa intelligence daripada pihak tentera dan pihak polis bekerja. Mereka, satu daripada assessment dia adalah, tidak, saya percaya dia telah buat assessment bahawa PR akan menang. Dari itu, saya percaya mereka telah mewujudkan rancangan bagaimana mengawal keamanan sekiranya PR menang. Dan sekiranya ini berlaku, mereka akan menjalankan plan ini. Dan saya rasa ini tidak akan diabaikan. Saya tak jangka bahawa negara ini akan menghadapi satu revolusi kerana rakyat kita bukan berbudaya melaksanakan revolusi. Saya rasa kalau kekacauan nak dilakukan hanya adalah di segelintir kecil yang irasional melaksanakan kekacauan dan bukannya di seluruh negara. Saya ingin memberi jaminan kepada tuan-tuan dan puan-puan di sini, angkatan tentera kita adalah sebuah angkatan tentera yang profesional. Saya ingin tegaskan dengan secara baik-baik, organisasinya adalah apolitical. Dan saya ingin juga menjaminkan angkatan tentera kita adalah taat kepada Yang di-Pertuan Agong. Sekiranya pemimpin Pakatan Rakyat dipanggil untuk mengangkat sumpah dan mengambil alih kerajaan, saya yakin bahawa angkatan tentera akan berada di belakang pimpinan. Saya harap statement saya ini dapat sedikit membantu meredakan keadaan, dan saya yakin dan kita berdoa kepada Allah, negara akan sentiasa aman tentera. Saya berharap kali ini kita akan mendapat melihat wujudnya sebuah pemimpin, sebuah kuasa pemerintahan yang lebih adil, yang memperjuangkan hak rakyat. Sekian. Wabillahi taufiq. Salam.